Hai semua, assalamualaikum. Selamat kembali ke Didik TV KPM pada hari ini. Saya Hadif Miswan dan ini adalah program kemahiran sukan asas untuk sukan gimnastik. Saya percaya pasti ramai yang teruja, pasti ramai yang masih lagi mencuba untuk melakukan pelbagai kemahiran yang kita lakukan bermula daripada episod-episod yang sebelumnya ini. Dan sekarang tibalah waktu untuk episod terakhir bagi kemahiran sukan gimnastik. Kebiasaannya dalam program kemahiran sukan ini, untuk kemahiran sukan-sukan yang lain sebelum ini, di episod terakhir ini, kita akan mencabar adik-adik semua untuk melakukan pelbagai aktiviti merangkumi semua teknik pembelajaran yang telah pun kita ajarkan. Tapi mungkin apakah yang akan dilakukan oleh Coach Zaiman bersama dengan rakan-rakannya yang lain. Jadi kalau semua sudah bersedia, kita nak ajak semua untuk ada satu ruang yang selesa, selamat dan juga kondusif bagi sesi pembelajaran. Jadi kita mulakan kemahiran sukan gimnastik sekarang. Inilah kemahiran sukan gimnastik dan inilah jurulatihnya untuk episod ke-8, Coach Zaiman. Coach, masih bersama dengan kami. Sihat, Coach? Alhamdulillah, ni. Masih bersemangat tak untuk mengajar adik-adik kita? InsyaAllah, ni. Ya, baik. Saya pun nampak memang bersungguh-sungguhlah untuk kemahiran sukan kali ini. Coach, episod terakhir, apakah yang akan kita ajarkan kepada adik-adik pada hari ini? Okey, untuk para penonton, ya, untuk segmen yang terakhir ini, Hanif, ya, kita akan cuba gabung jalinkan kemahiran-kemahiran asas yang telah kita pelajari sebelum ini menjadi satu rutin untuk pertandingan. Wow, yeah. Maksudnya daripada episod pertama kita gabungkan sehingga menjadi kepada satu rutin yang sempurnalah, cukuplah. Yeah, okey, sangat menarik juga. Dan mungkin apa yang adik-adik perlu sediakan di rumah kalau ingin mengikuti rutin pada hari ini? Okey, yang pertama, pastikan kawasan untuk lakukan aktiviti kita adalah selamat, okay. Dan pastikan juga aktiviti ataupun kemahiran yang kita lakukan itu bersesuaian dengan tahap kita. Okey, betul, kena ukur baju di badan sendirilah. Okey, guys, kita nak mulakan pada hari ini untuk episod yang terakhir. Tapi seperti biasa, kita ingin maklumkan SOP-nya ataupun peraturannya untuk kita melakukan aktiviti kecergasan, senaman dan juga riadah. Kita dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi tujuan pernafasan yang lebih baik. Jadi kalau di rumah tu, kalau ruangnya cukup, kalau ada pelbagai SOP telah pun diikuti, jadi tak salah untuk buka pelitup muka. Okey, jadi kita nak mulakan sekarang. Coach, kalau dah bersedia, kita mulakan sekarang. Jom. Baiklah, untuk sesi memanaskan badan, aktiviti yang pertama, high knee jack. Dalam keadaan bersedia, depakan tangan, angkat kaki dan tepuk. Baiklah, Yana, bersedia? Izin, kita membuat aktiviti yang pertama, high knee jack. Dalam keadaan sedia, tengok hadapan, depankan tangan di tepi, luruskan tangan. Mula. Dan sedia. And mula. Dan berhenti. Okey, sekali lagi, Yana, boleh? Izin. High knee jack. Dan sedia, tengok hadapan. Depakan tangan. Sedia. Dan mula. Baiklah, itu adalah aktiviti kita yang pertama, high knee jack.
Baiklah, untuk aktiviti kita hari ini, aktiviti kita adalah melakukan kemahiran-kemahiran asas yang kita telah pelajari sebelum ini menjadi satu rutin gimnastik. Baiklah, saya akan meminta saya punya atlet untuk menunjukkan kemahiran-kemahiran asas yang telah dipelajari sebelum ini menjadi satu rutin dalam gimnastik. Contohnya adalah Yuzrin ya. Okey, bersedia Yuzrin? Yang pertama, kita akan buat lompat putaran 90 darjah. Yuzrin, boleh? Bersedia? Okey, lompat dan putar 90 darjah. Yuzrin, bersedia dan lompat. Bagus. Okey, pastikan. Okey, seterusnya, kemahiran asas yang kita pelajari sebelum ini, lompat dan putar 180 darjah. Yuzrin, bersedia? Bersedia, 180 darjah dan mendarat. Okey, serap daya. Bagus, Yuzrin. Okey, seterusnya, dalam putaran iaitu guling hadapan, forward roll. Bersedia, Yuzrin? Dalam keadaan sedia. Putaran hadapan, guling hadapan, forward roll. Okey, seterusnya, backward roll. Yuzrin, boleh tunjuk? Bagus, Yuzrin. Okey, dalam keadaan sedia. Seterusnya, cartwheel ataupun putaran roda. Yuzrin? Pegang tangan, bersedia. Putaran roda. Okey, seterusnya, lompat dalam keadaan straddle. Lombol, bukan kaki. Bersedia? Boleh mula. Okey, pastikan ya pendaratan Yuzrin. Dan yang terakhir adalah imbangan skala. Yuzrin, boleh tunjuk imbangan skala belakang. Bersedia? Tangan di hadapan, perlahan-lahan, angkat kaki. Berhenti. Dan tahan. Baiklah. Itu adalah kemahiran asas yang telah kita pelajari sebelum ini. Untuk segmen ini yang saya beritahu tadi, kita akan melakukan satu rutin untuk gimnastik dalam kemahiran-kemahiran asas yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, Yuzrin, bersedia untuk melakukan rutin untuk gimnastik? Okey, bersedia? Okey, para penonton boleh melihat kemahiran-kemahiran asas yang telah kita pelajari diaplikasikan ataupun digabung jalin menjadi satu rutin gimnastik. Okey, kita lihat. Yuzrin, bersedia? Yang pertama, cartwheel, putaran roda. Seterusnya, lompat dan putar 180 darjah. Guling belakang ataupun backward roll. Imbangan skala belakang. Dirian tangan ataupun handstand. Forward roll ataupun guling hadapan. Hambur straddle. Dan yang terakhir, lompat dan putaran 360 darjah. Itu adalah kemahiran asas yang telah kita pelajari sebelum ini dan kita gabung jalinkan kemahiran-kemahiran asas menjadi satu rutin gimnastik. Okey, Yuzrin, kita akan buat satu lakukan penuh untuk rutin gimnastik. Boleh Yuzrin ya? Dalam keadaan sedia Yuzrin? Boleh mula? Putaran roda ataupun cartwheel. Putar dan lompat mendarat 180 darjah. Guling belakang ataupun backward roll. Imbangan skala belakang. Dirian tangan ataupun handstand. Guling hadapan. Hambur, straddle. Dan yang terakhir adalah lompat dan putar 360 darjah.
Itu adalah contoh untuk membuat rutin dalam gimnastik menggunakan kemahiran-kemahiran asas yang telah kita pelajari sebelum ini. Ini adalah contoh rutin untuk kategori lelaki. Baiklah, tadi kita dah lihat untuk kategori lelaki, untuk kemahiran asas, kita gabung jalinkan menjadi satu rutin dalam gimnastik. Sekarang kita akan minta Yana untuk menunjukkan kemahiran-kemahiran asas untuk dijadikan rutin gimnastik kategori wanita. Bersedia Yana? Okey, antara kemahiran yang telah dipelajari sebelum ini, Yana bersedia? Antara lakuan ataupun kemahiran yang Yana akan lakukan adalah yang pertama, lompat dan putar 180 darjah. Bersedia Yana? Dalam keadaan sedia. Okey, boleh mula Yana. Lompat dan putar 180 darjah. Bagus Yana. Okey, seterusnya putaran 360 darjah. Bermaksud 180 darjah kita tambah lagi 180 darjah menjadi 360 darjah ataupun satu pusingan penuh. Yana bersedia? Okey, dalam keadaan sedia Yana. Dan mula. Okey, Yana pastikan ya, pendaratan kita. Fleksikan lutut, serap daya dan kira 1, 2 dan berdiri semula. Okey, seterusnya putaran roda, cartwheel. Yana boleh? Okey. Okey, bersedia? Dan okey Yana, ini adalah putaran roda ataupun cartwheel untuk kategori wanita. Okey, seterusnya hambur dakap ataupun tuck dalam keadaan tuck. Bersedia? Dan mula. Okey, very good Yana, Tania. Dan seterusnya kemahiran asas lain selain daripada yang kita lakukan tadi, kick to handstand ataupun dirian tangan Yana. Okey, dan sedia. Okey, Yana,
Very good. Tanya, pastikan ya kedudukan badan, tegangkan badan kita, jangan longgar. Okey. Seterusnya kita akan buat skala imbangan skala belakang. Yana, bersedia? Okey, mula. Perlahan angkat kaki, tengok hadapan dan tahan. Satu dan dua. Okey, baiklah. Itu adalah kemahiran asas yang telah kita pelajari sebelum ini. Dan seterusnya, Yana akan menunjukkan kemahiran-kemahiran asas yang boleh dijadikan satu rutin gimnastik untuk kategori wanita. Okey, bersedia wanita? Yana, bersedia? Okey, rutin untuk kategori wanita. Okey, rutin gimnastik dalam kemahiran asas. Okey, bersedia? Yana, yang pertama. Kita tengok. Lompat dan putar 90 darjah. Yang kedua, putaran roda ataupun cartwheel. Lompat, putar 180 darjah dan mendarat. Guling hadapan ataupun forward roll. Okey, seterusnya. Imbangan skala belakang. Dirian tangan. Hambur dalam keadaan tak. Dan yang terakhir, lompat dan putar 360 darjah. Okey. Itu adalah contoh kemahiran asas yang telah digabungjalinkan menjadi satu rutin gimnastik. Baiklah Yana, kita akan cuba sekali lagi untuk rutin gimnastik. Bersedia? Okey. Dalam keadaan sedia Yana. Boleh mula. Lompat dan putar 90 darjah. Cartwheel ataupun putaran roda. Lompat dan putar 180 darjah. Guling hadapan ataupun forward roll. Imbangan skala belakang. Dirian tangan ataupun handstand. Hambur posisi tak ataupun dakap. Dan yang akhir adalah lompat dan putar 360 darjah dan mendarat. Baiklah, itu adalah contoh rutin untuk kategori wanita menggabungjalinkan kemahiran-kemahiran asas yang telah kita pelajari sebelum ini.
Baiklah, untuk aspek keselamatan kali ini, yang pertama untuk melakukan rutin gimnastik yang telah ditunjukkan tadi, yang pertama pastikan atlet kita menggunakan tilam untuk memastikan keselamatan semasa melakukan aktiviti tadi. Yang kedua, jikalau atlet kita tidak yakin, pastikan ada guru ataupun jurulatih yang layak untuk membantu atlet kita melakukan aktiviti itu dengan selamat. Yang ketiga, sebelum melakukan aktiviti itu, pastikan kemahiran-kemahiran itu kita telah kuasai dengan sepenuhnya bagi mengelakkan kecederaan berlaku kepada atlet kita ataupun siapa saja yang melakukan aktiviti tersebut. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Baiklah, untuk sesi cooling down, aktiviti yang pertama, half split. Dalam keadaan sedia, tegakkan badan, lihat ke depan, satu kaki di hadapan, di belakang, kaki belakang, fleksikan, tangan sisi, turun dan perlahan, tangan sentuh lantai dan tahan. Naik semula perlahan. Tukar kaki. Luruskan kaki. Dan turun perlahan. Tahan. Kembali posisi asal. Baiklah. Yana dan Yuzrin, kita akan melakukan aktiviti yang pertama, half split. Untuk murid-murid di rumah, anda boleh ikut bersama untuk melakukan sesi cooling down ini. Bersedia, Yana dan Yuzrin? Satu kaki di hadapan. Pastikan lurus. Flexikan kaki belakang. Tangan di sisi. Hadapan dan turun perlahan. Sentuh lantai dan tahan. Kira 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Perlahan naik ke atas mula. Bersedia untuk tukar kaki. Okey, kaki kiri ke depan. Tangan dan perlahan tukar ke depan. Satu lantai dan tahan. Kira 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Naik perlahan. Baiklah, itu adalah aktiviti kita yang pertama, half split. Okey, baiklah, kita dah berada di penghujung untuk program Kemahiran Sukan Gimnastik. Ini adalah episod terakhir. Dan coach, terima kasih banyak. Mungkin kalau tadi kita nampak lihat rutin yang berbeza daripada kedua-dua atlet yang kita bawakan ini. Ya, betul. Mungkin sebagai objektifnya pemahaman lebih jelas apa yang boleh diberikan kepada adik-adik pada kali ini, coach. Baiklah, untuk objektif kali ini kita berharap atlet kita ataupun pelajar kita dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas yang telah kita pelajari sebelum ini menjadi satu rutin untuk dijadikan pertandingan di peringkat sekolah ataupun di peringkat yang sesuai. Yang penting ikut kemampuan masing-masing lah. Maksudnya kalau di tahap permulaan tu, tahap permulaan juga kemampuannya dan juga kepada yang lebih tinggi tahapnya bolehlah pergi kepada yang lebih tinggi. Ya, betul. Okey, coach, mungkin buat kali terakhir, apa pesanan bagi mereka yang ingin mempelajari, mencuburkan diri dalam bidang gimnastik ni sehingga boleh menjadi pakar hebat-hebat seperti kalian bertiga ni? Okey, nasihat pada saya untuk menceburi sukan gimnastik ini sebenarnya jangan takut. Yang penting anda yakin untuk lakukan dengan teknik-teknik yang betul. InsyaAllah anda boleh lakukan. Ya, okey, coach. Mungkin yang kali terakhir saya nak perkenalkan, ini adalah jurulatih ataupun yang sangat spesifik bidang tugasnya dari bidang gimnastik. Di sebelah sana adalah Coach Yana, juga dari Sekolah Sukan Malaysia Pahang, juga bidang khususnya adalah gimnastik. Dan juga Coach Yus kita ataupun Cikgu Yus kita, juga bekas atlet dan juga masih lagi mengajar dan bertanggungjawab untuk membawa adik-adik, murid-murid
ke bidang gimnastik juga. Jadi terima kasih banyak ketiga-tiganya, sangat berbesar hati untuk bersama dengan kalian bertiga. Terima kasih banyak coach. Sama-sama. Jadi yang terakhirnya kita berikan kata-kata semangat kepada adik-adik kita di rumah. Silakan. Baiklah, macam biasa, no pain, no gain. Inilah kemahiran sukan. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum. KPM